Cuba kita lihat akhir zaman, ramai orang hina Nabi. Orang kata Nabi tak betul, kata ada yang kata Nabi ni kuat seks, macam-macam lah. Kalau dia orang Islam, dia hina Nabi, tak percaya dengan Nabi, maki Nabi, murtad, kafir. Faham? Orang ni kalau mati, tak boleh tanam di perkuburan orang Islam. Tak boleh. Haram disemayang kan? Faham? Ya? Ingat tu? Ya? Ha. Sebab apa manusia akhir zaman tak sayang Nabi, tak suka Nabi, tak cinta Nabi? Sebab dia tak mau datang masjid. Dia tak mau belajar dengan ustaz-ustaz. Dia tak mau belajar untuk guru. Patut tulis kat sepanjang kain rentang luar tu, wahai kaum muslimin dan muslimat, penduduk Korea sini, setiap malam bila kamu lapang datang masjid, jangan duk cari duit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita masuk muka surat 27. Masih lagi bab adab masuk dalam jamban. Orang kampung kita kata jamban lah. Orang putih kata toilet. Eh? Jamban, toilet sama je. Eh? Jamban ni tempat syaitan. Dalam jamban jangan lama. Masjid kita betul lah. Jambannya berpisah daripada bumbung masjid. Betul kaedahnya. Ya, sebab itu jamban ni tempat syaitan. Benarnya dah 4 bulan aku tak datang ni. Ya. 4 bulan aku tak datang, orang makin kurang. Orang sini ramai pindah apa? Ya. Ya, sepatutnya bila dapat masjid baru, orang lagi bertambah. Lagi dapat masjid baru, orang makin kurang. Ya. Ingat ni, dunia makin dekat yaumul qiyamah, dekat hari kiamat. Nabi cakap apa? Bila dunia dekat dengan kiamat, masjid rumah Allah ni banyak. Merata-rata rumah Allah. Tetapi penghuninya tak ada. Ni Nabi cakap. Nabi dia disidik, dia bukan kazib. Cuba kita lihat akhir zaman, ramai orang hina Nabi. Orang kata Nabi tak betul. Kata, ada yang kata Nabi ni kuat seks. Macam-macam lah. Kalau dia orang Islam, dia hina Nabi, tak percaya dengan Nabi, maki Nabi, murtad, kafir. Faham? Orang ni kalau mati, tak boleh tanam di perkuburan orang Islam. Tak boleh. Haram disemayang kan? Faham? Ya? Ingat tu? Ya? Ha. Nabi ni kena tahu siapa tengok dalam semayang. Allah bagi salam dekat Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Lepas tu semayang kena mengaji. Faham? Jangan ambil semayang ya. Faham ya? Kena mengaji, cari guru. Jangan ambil semayang ya. Sebab apa? Dalam Al-Quran apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Cilaka bagi orang semayang. Orang semayang pun akan dihumban ke dalam api neraka Allah. Jangan kita nak beranganlah kita ni ahli syurga. Faham? Sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga, Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah. Ya, Ali fil jannah, Osman fil jannah. Mereka malam-malam menangis takutkan Allah. Kita malam-malam duduk layan TV. Faham? Ya? Siapa dah umur 40 katas tu, ya, kumpullah amal soleh. Nabi cakap dah, umur umatku tak panjang. Di antara umur umatku 60 hingga 70. Kalau siapa umur dah 60 tu, hati-hati lah, dekat dengan mati lah. Faham? Ya? Jangan sibuk nak kumpul dunia sangat. Kubur sebelah saja. Ha, sebelah saja. Ha. Kalau orang ingat sebelah sana kubur, ya. Ha, sebelah sana. Ha, ya. Sebelah sana ben jenazah. Ha, ya, ben jenazah. Ha, ya, tuan-tuan. Ya, nak tak nak pasti kita naik ben jenazah. Orang bawa pergi ke kubur. Ya, tuan-tuan. Ha, nanti bila kita dah nak mati, baru kita nampak jin. Baru kita nak mati, baru kita nampak syaitan. Tu baru aku malam tadi baru balik daripada Terengganu, ceramah Terengganu 4 hari. Tidur di satu homestay. Satu homestay tidur, anak aku kena kacau dengan jin.
Dia tengah-tengah main telefon. Siapa suruh main telefonnya? Wah, pukul 3 pagi main telefon je, tiba-tiba ada jin datang. Hoi, buat apa tu? Oh, jin. Lari nak aku. Bagi tahu dengan aku ya. Besok siang dia ngadu aku ya. Macam tadi ada orang tegur. Kenapa dia tegur? Dia kata, hoi, buat apa tu? Dia tanya lah. Kau main telefon je. Bah, siangnya, petang tu, aku ambil kasuri kejang ni. Masuk dalam air. Aku renjih dalam rumah tu. Renjih lah. Dah renjih-renjih. Malam esok, dia datang ni. Dia buka pintu. Dia intai. Kepala botok. Perut boroi. Entah. Jin ni hebat. Bah, Syaitan ni, dia tak heran kata. Iblis ni, ilmu dia bawa. Iblis ni, dia dikeluar daripada syurga Allah ni bukan sebab dia tak semayang. Bukan sebab dia tak baca Quran. Bukan sebab dia tak berzikir. Bukan sebab dia tak belajar. Iblis ni ilmu dia cukup power. Sebab dia dikeluarkan daripada syurga Allah. Sebab dia takabur. Sebab itu kita jangan takabur dengan Allah. Bila siapa dengar azan berkumandang di rumah Allah, dia tak datang ke rumah Allah semayang berjamaah, ni orang yang bertakabur. Ingat tu, iblis dah masuk dalam syurga pun dia keluar daripada syurga Allah. Ya, kita ni belum masuk syurga lagi pun dah belagak dengan Allah. Bah. Janganlah belagak dengan Allah. Bah. Baiklah, tadi baru mukadimah, baru start. Ya. Jam aku tak ada ni. Tu baru pukul 8, tuan-tuan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minar rijsin najisil khaba'is. Mubsil syaitanir rajim. Muhabisi syaitanir rajim. Artinya, dengan nama Allah, aku berlindung dengan Allah. Itu kena minta dengan Allah. Jangan minta selain Allah. Ada apa-apa minta dengan Allah ni pada bulan Muharram. Bulan Muharram ni 10 Zulhijjah. Esok 9 Zulhijjah. Selasa 10 Zulhijjah, tak silap. Ya, siapa berpuasa. Dalam hadis menyebutkan, siapa berpuasa 10 Muharram, 9 dan 10 Muharram, dia diampunkan dosanya. Dosa yang tahun yang akan datang dan tahun yang lepas. Tapi dosa kecil ya. Dosa besar wajib bertaubat. Dosa mengumpat, dosa berzina, dosa minum arak, ya, dosa liwat, dosa riba, dosa apa iaitu dosa besar, dosa tinggal semayang, dosa tak puasa, ya, wajib bertaubat. Dosa kecil ini bila dia berpuasa, Allah ampunkan. Sama kaedah kita menuntut ilmu. Bila kita menuntut ilmu, Allah ampunkan dosa-dosa kecil. Sama juga beruduk. Bila kita beruduk, Allah ampunkan dosa-dosa kecil kita. Tapi beruduk jangan sembang. Uduk jangan telanjang. Tak ada uduk telanjang. Uduk dalam bilik air seorang telanjang. Cicak tengok, ini orang keberuk ni. Jangan telanjang. Bila uduk telanjang, dia sah. Tapi makruh. Dalam bilik air jangan sebut kalau Allah. Nak sebut kalau Allah, dalam mati. Dalam mati. Iblis ni power, tuan-tuan. Syaitan, iblis dia power. Dia tak mati iblis. Dia mati nanti bila dunia kiamat. Ini iblis punya ilmu. Dia boleh masuk lubang mana dia boleh masuk. Rumah siapa dia boleh masuk. Cuma dia tak boleh menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak bertemu, tak boleh bertemu dengan orang soleh. Ini kelemahan iblis. Dia tidak boleh menghidu minyak kasturi dan dia tidak boleh dan dia benci di antara kayu sugi, dia benci kayu sugi. Di antara buah yang dia tak suka, buah kurma. Di antara air yang dia benci, air zam-zam. Iblis, dia tak suka. Artinya, dengan nama Allah, aku berlindung dengan Allah. Berlindung dengan Allah, ada masalah mengadu dengan Allah. Ini pada bulan Muharram ni, perbanyak baca tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Siapa baca ni? Ibrahim Adham. Bukan Ibrahim Adham, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia baca pada ketika dia dibakar oleh Raja Namrud. Inilah amalan wirid yang dia baca. Itu yang seekor burung, burung membawa air menitiskan untuk memadamkan api Nabi Ibrahim. Maka kata Nabi Ibrahim, wahai burung, kenapa engkau bawa satu titik nak padam api aku kena bakar ni? Kata burung, walaupun satu titik, itu yang aku mampu bawa. Nanti dekat negeri akhirat, Allah akan tanya aku, kekasih aku dibakar oleh orang kafir, kekasih aku dibakar oleh orang-orang yang zalim, adakah engkau tolong membawa api, memadamkan api itu? Nampak, burung pun sayang dengan Nabi. Kita
Akhir zaman manusia tak sayang dengan Nabi. Sebab apa manusia akhir zaman tak sayang Nabi, tak suka Nabi, tak cinta Nabi? Sebab dia tak mau datang masjid. Dia tak mau belajar dengan ustaz-ustaz. Dia tak mau belajar untuk guru. Patut tulis kat sepanjang kain rentang luar tu, wahai kaum muslimin dan muslimat, penduduk Koryah sini, setiap malam bila kamu lapang datang masjid, jangan duk cari duit aja. Datang masjid belajar cerita bab sirah tentang Nabi. Kalau kamu nak kenal Nabi, datang masjid. Masjid pun dah baru dah. Itu. Ya, tuan-tuan. Tulis ya. Ha, tuan-tuan. Nabi ni manusia luar biasa. Tuan-tuan buka dalam hadis, Ummul Mukminin Siti Aisyah bertanya dengan Nabi, wahai baginda, nanti di negeri akhirat, kami tak jumpa cari engkau, mana kami nak jumpa engkau? Kata Rasulullah, cari aku di telaga Kausar. Aku sedang memberi minuman kepada umat-umatku. Nampak? Itu yang Ummul Mukminin Siti Aisyah bertanya lagi. Jika di telaga Kausar kami tak jumpa, engkau cari di mizan. Kalau di mizan pun tak jumpa, engkau cari aku di jambatan Sirat. Inilah Rasulullah. Tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, lepas sembahyang fardu subuh, sesiapa ada hajat nak mudah urusan perniagaan, urusan kerja, nak cari kerja tak dapat, ataupun bertunang asyik fail aja tak dapat, nak kahwin dua pun tak dapat, lepas subuh jangan terus balik, duduk tengok sejadah ni, baca selawat ke atas Nabi. Ni hadis sahih. Siapa sebut nama aku 100 kali lepas sembahyang fardu subuh, kata Rasulullah, 30 hajat di dunia Allah makbulkan, dan 70 hajat di dalam kubur termasuk di negeri akhirat Allah selesaikan. Ha, senang ya? Paling pendek ya. Paling pendek selawat tu, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau 100, 1 minit 56 saat. Kalau nak selawat panjang lagi boleh, selawat Badawi, selawat Tijriah, ya, selawat Syifa, selawat Al-Fatih, selawat Azamiyah, tu panjang lah. Kalau selawat Azamiyah kan pukul 10 tak habis lah. Ustaz, kami nak cepat nak kerja. Senang je, sambil buat kereta boleh baca. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, boleh. Nampak perempuan buka urat, tukar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Tukar. Tapi nampak perempuan makan urat kan, tengok. Sekali tengok tak haram. Dua kali tengok baru jatuh haram. Sebab itu orang perempuan ni kena belajar. Ni akhir zaman banyak ni, nanti bulan 12 nanti, bulan 12 bulan orang kahwin. Orang perempuan ni haram dia memakai inai. Apabila dia pakai inai ni, bagi pengantin perempuan banyak yang berlaku haram. Dia orang perempuan ni harus dia memakai inai, tetapi akan jatuh haram bila dia memakai inai, dia tidak memakai sarung tangannya apabila dia menunjukkan kepada lelaki yang haram ke atasnya. Dan apabila dia tabarrus pula, ya, dia tabarrus kepada kawan-kawan perempuannya pun jatuh haram. Ingat tu, orang perempuan boleh pakai inai, boleh, tapi syaratnya kalau nak keluar rumah, kalau dia pengantin kena pakai sarung tangan. Kalau orang lelaki, haram pakai inai, tak boleh. Dengar ni siapa nak kahwin. Haram dia pakai inai, haram. Harus dia pakai inai apabila kukunya ada penyakit, buat pengubatan. Boleh. Ni bab kena laju sungguh. Kadang jenis orang perempuan nak nikah masuk dalam masjid. Macam langsui. Pakai baju ketat ni, depan tu jojol ni. Tahu betul orang juru nikah ni kena tanya pengantin membuat. Ya, sekarang ni kau nak nikah kan? Betul. Yang sekarang ni yang kena ijab kabul wajib ni, kau pengantin lelaki, pengantin perempuan. Pengantin lelaki yang kau duduk dalam mana? Pengantin lelaki duduk sini, tak ada mengada-ngada duduk tepi pengantin lelaki, ya. Kita tengok orang dulu bila nak nikah, pengantin perempuan duduk dalam tirai. Imam tanya, mana pengantin perempuan? Sekarang tak ada, duduk tepi pengantin lelaki, dengan baju ketat, dengan punggung nampak. Tu yang orang juru nikah sedap nikah bulan-bulan cuti sekolah. Ni make up ni, cat ni masuk dalam masjid. Faham, kena jaga sungguh ni. Masjid di rumah Allah. Dalam masjid ni kita ketip ni, tap ni, lari malaikat.
Ah, ya, kena faham. Apa itu kena tahu jaga-jaga sungguh tentang rumah Allah. Kalau semayang pula, kita nak buang makanan, kita berludah sikit, jatuh air liur, haram hukum dia. Haram. Ulama suruh ludah dalam bukit. Bukit sendiri jangan bukit orang. Kena kaedah ya. Betul dalam bukit kena ada tasbih. Lalu tasbih. Aku kalau nak kereta, kena motor, ada tasbih dalam bukit. Tentang kena agung, agung, kena agung. Kena agung. Aku baru ni ceramah di Kuantan, makan kedai yang tersedap di Kuantan. Lepas ceramah pengerusi ajak aku makan, ya. Eh? Aku ceramah sini bertahun-tahun, tak pernah orang sini ajak aku makan kedai. Ha? Itu yang lepas aku ceramah, pengerusi bawa aku jumpa seorang ketoki kena makan. Kedai makan ni di Kuantan yang tersedap, memang termahal. Nak makan orang VIP di atas. Bawa ni atas, hidangkan satu makanan, dia tanya aku, Ustaz nak makan apa? Aku kata aku nak makan yang tersedap sekali, yang mahir sekali. Oh. Dia hidang aku ikan yang panjang ni. Bawah ada api, janggut aku nak terbakar lah. Harga makanan 1,000 lebih kat 2,000. Makanan dia. Tengah baru nak makan, dia kata, Ustaz nampak dah bilik tepi tu? Nampak? Itu bilik agung. Agung 2 minggu sekali dia makan sini, Ustaz. Dengan isterinya. Oh. Saya dengan Agung, saya malu dengan Agung. Kenapa malu dengan Agung? Agung ni, Ustaz. Agung kita yang baru ni, kata dia. Dia makan, tangan kirinya ada tasbih. Oh, dah. Agung ni. Ada istana, banyak bodyguard, banyak duit, kenderaan pun hebat-hebat. Tangannya tak tinggal ada tasbih. Wah, Agung. Kita, Agung idak, kaya idak, kudukutnya orang lagi. Ya. Nak pegang tasbih memalu. Wah, ni Agung. Contoh, inilah kata khalifah. Inilah kata ketua. Wah, sama lah Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab Amirul Mukminin. Wah, tuan-tuan. Inilah ketua contoh. Wah, jangan malu pegang tasbih. Pegang rokok tak malu. Wah, tuan-tuan. Pegang tasbih malu apa? Macam orang perempuan pegang tasbih malu apa? Pegang handphone tak malu. Tengok dekat Mekah Madinah elok ya, pegang tasbih. Allah, 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 Allah. Orang minta terma. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, balik hotel. Ya, makan dah habis. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Emo, balik hotel makanan habis. Alhamdulillah. Kita balik rumah. Dah makan ubat kuat. Bini wuduk. Mampu ya. Main. Itu bahaya makan ubat kuat. Wah, kalau bini ramai tak apa. Bini seorang sampai mati. Wah, orang lelaki ni semua dah kahwin lebih. Wah, tadi ada orang ada WhatsApp aku. Umur 60 lebih. Ustaz, tolong cari bini nak kahwin. Ustaz. Aku tu cari. Senari pula aku cari. Kalau aku cari, aku ini nikah nanti. Wah. Tak susah pun. Kita ni kalau suka orang perempuan, dalam Islam ni belajar hukum fikih. Dalam Islam ni, ya, merisik ni sunat. Sebab itu kita suka perempuan. Contoh, tuan-tuan suka orang perempuan. Nanti bila orang perempuan keluar masjid, tuan-tuan bagi salam. Assalamualaikum. Dia jawab, Waalaikumsalam. Ada apa, Haji? Ni nak tanya, dah berpunya belum? Udah. Bini tu siap, kenapa kau? Tak boleh, ha? Pada kata dah ada bini orang, tak boleh. Pada kata belum ada yang punya. Lagipun dah lama, dah membujang, ibu tunggal. Apa lagi? Masuklah, merisik. Tu nak. Jangan tu, chatting, mana-mana. Ikut dalam Islam ni. Aku berlindung dengan Allah daripada kotoran najis. Najis. Kena belajar bab najis. At-tuhuru miftahu solah. Kesucian kunci bagi semayang. Itu belajar hukum ilmu fardu ain adalah wajib. Wajib lah. Wajib belajar ni. Tuan-tuan. Siapa tak belajar, mati pada hari itu. Nabi kata pada hari itu mati, keluar daripada dunia tidak beriman. Tidak beriman. Betul orang mati dalam beriman 1,000 seorang.
Ibu seorang aje lah. Ni Nabi cakap, bukan aku cakap. Ha. Eh? Tonton kena zakir naik. Dalam hadis sebut, tak ada sebut zakir naik, tapi dalam hadis sebut akan berlaku pada tahun akhir zaman. Ni Nabi cakap. Sebelum muncul Imam Mahdi, akan muncul seorang ulama. Ulama ni dia mengislamkan beribu-ribu orang. Ulama ni dia mahir kitab Injil, kitab Taurat dan kitab Al-Quran. Ulama ni dia digeruni oleh orang-orang kafir, orang-orang kufar. Dan dia dikasihi dan disayangi, dicintai oleh umat Islam satu dunia. Apabila matilah ulama ni, maka akan muncullah Imam Mahdi. Wallahu alam lah kalau zakir naik. Faham? Ha, kalau tengok segi zahirnya macam zakir naik. Faham? Ya, tuan-tuan. Memanglah sekarang ni memang dunia memang dekat kiamat. Apabila nanti di Israel, di Palestin akan kering sungai Ufrat ni, akan kering, maka di Iraq akan timbul satu gunung emas akan keluar daripada Iraq. Maka negara-negara besar, ya, Amerika ke China ke India ke, ya, Rusia, mereka akan berebut untuk mengambil gunung emas di Iraq. Apabila keringnya sungai di Israel ni, sungai Ufrat ni, maka kering, maka akan muncul gunung daripada bumi. Daripada dalam bumi dia akan muncul gunung emas. Dalam hadis sebut, 1,000 tentera pergi, maka yang balik seorang sahaja. 999 mati. Huh. Ni hadis sahih, tuan-tuan. Ya? Ha, Nabi cakap tak bohong, tuan-tuan. Ya? Ha, Nabi cakap benar. Ya, lepas tu kena sayang dengan Nabi, kena kasih dengan Nabi. Ya, wallahualam lah. Ya, kita ni merasa ke tak merasa, ya, batu kiamat makin lama makin dekat. Makin lama makin dekat, ya. Tuan-tuan tengok sendiri lah, hujan tak tentu hala, panas tak tentu hala, tuan tengok sendiri, ya. Akhir zaman anak ramai derhaka dengan mak bapak, akhir zaman isteri ramai derhaka dengan suami, akhir zaman jiran sama jiran bergaduh. Eh, tanda-tanda kiamat makin dekat. Akhir zaman pemimpin yang zalim duduk di atas. Akhir zaman pemimpin orang kafir duduk di atas. Ini tanda-tanda yaumul qiyamah. Tuan-tuan, ya, dah makin dekat. Akhir zaman Allah wafatkan ulama-ulama akhirat. Maka bila ulama akhirat ramai yang wafat, maka tinggal orang bodoh. Orang bodoh, ha? Tuan-tuan, ya. Ha. Tengok, ha? Huruf Jawi, tulisan Jawi, nampak? Kenapa tulisan Jawi? Zaman dulu tak ada apa pun. Kenapa zaman sekarang sibuk tulisan Jawi? Sebab apa? Sebab zaman sekarang ni, orang kita Islam sendiri pun tak suka baca kitab Jawi. Orang Islam kita sendiri pun tak pandai tulis Jawi. Orang Islam kita sendiri pun tak pandai baca Jawi. Allah marah dia angkatnya tulisan Jawi. Wah, eh? Ha, tuan-tuan. Ha, eh? Allah marah. Ha, eh? Tuan-tuan. Sama juga kitab Al-Quran. Kalau orang dah tak suka baca Quran, tak suka tengok Al-Quran, nanti Allah angkat kita Al-Quran. Bah, ya. Habis, ya, tuan-tuan, ya. Ha. Sama dengan ulama, nampak tu tak nampak sendiri. Ulama-ulama akhirat Allah wafat, seorang-seorang Allah wafat. Sebab apa? Sebab akhir zaman manusia ramai hina ulama. Akhir zaman ramai manusia jauh dengan ulama, tuan-tuan, ya. Ha. Ulama ni tak boleh nak maki alih. Siapa kata ulama ni bodoh ulama ni? Ya. Bodoh ulama ni, dia kata bodoh juga. Mati tak boleh sebut la ilaha illallah. Hadis sahih. Kalau dia maki ulama ni, lagi lah. Al-ulama warasatul anbiya. Talibul ilmi, talibul rahmah. Penuntut ilmu adalah penuntut rahmat. Bah. Kita ni belajar, tuan-tuan, mendapat kerahmatan, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu rahmat turun setiap hari 1,000 rahmat. 999 untuk ahli penuntut ilmu dan ahli pengajar ilmu. Satu rahmat dikongsi oleh orang kafir, orang munafik, pokok-pokok dan binatang. Ini kelebihan orang menuntut ilmu. Talibul ilmi, talibul rahmah. Wah, ya? Ha, tuan-tuan. Tuan jangan risau, ya? Baru 20 minit. Jangan tengok aku tak puhati. Wah, ya? Tengok aku macam tak puhati, ya? Aku tak datang 4 bulan ni, duit minyak ganda lah. Campur ni 5 bulan, ganda lah. Aku tak minta, tuan-tuan. Ya?
Kekotoran najis, betul najis kena belajar. Najis luaran, macam tai hidung ni, dia kotor. Ya. Tai hidung dia kotor, tapi tak najis, kena faham. Ya. Tai telinga dia kotor, tapi tak najis. Tapi walaupun tak najis, tak boleh makan. Air liur dia di dalam, dia bersih. Bila keluar dia kotor. Faham? Air liur takkan kering. Biarkan kering bila kita mati. Kahak ni boleh telan. Dalam semayang boleh telan, bila puasa boleh telan. Ini kat sini. Sebab kitanya kerongkong sentiasa ada lendir. Belajar hukum fikih. Ha. Kalau tak ada lendir, kerongkong kita pecah. Dah, eh? Ha tu. Ha. Betul orang lelaki kencing kena berdahan. tadi aku kencing dengan jamban. Ramai orang masuk jamban tak dengar berdahan langsung, eh? Aku seorang ni berdahan. Agaknya aku berdahan ada dah tindak balas orang sebelah. Senyap aja, eh? Ha, kena berdahan. Sebab bermula seksa kubur daripada kencing tak bersih. Ini bukan cerita dongeng. Malaikat mungkar nangki duk tunggu kat kubur. Malaikat mungkar tolong tanya, "Ma rabbuka?" Yang tukang pukul malaikat nakir. Sekali pukul terbenam 70 sekali pukul terbenam 7 lapisan bumi. Kita sekarang duduk di bumi yang pertama. Jangan salah faham, bumi ada lagi 6 lapisan bumi. Buka bab kitab bab jenazah, buka dalam hadis bab tentang jenazah. Apabila meninggalnya anak Adam, maka diangkat roh naik ke arasy. Sampai arasy yang pertama, malaikat menjaga arasy bertanya, "Roh ni siapa? Siapa namanya? Orang mana? Tinggal mana? Dia mati dalam keadaan macam mana?" Dalam husnul khatimah, maka dia benarkan naik, simpan di aliyin. Kalau roh yang baik, dia punya roh harum semerbak kasturi syurga Allah. Kalau roh yang jahat melanggar perintah Allah, tak semayang, isteri derhaka dengan suami, duk garang dengan suami, jangan lawan suami lah. Lawan suami. Ingat, orang perempuan lawan suami, tengking suami, meninggi suara dengan suami, nanti kat negeri akhirat berbadan manusia berkepala anjing. Hadis sahih. Buka dalam kitab Muhimmah. Ha. Tuan-tuan, dalam neraka paling ramai orang perempuan, 50 wanita seorang lelaki. Dalam neraka 999 penduduk neraka, seorang sahaja penduduk syurga. Sebab itu dalam dekat padang mahsyar bukan untuk bertaubat. Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Malaikat tak heran. Malaikat Zabaniyah ni 19 malaikat Zabaniyah. Seorang malaikat Zabaniyah ni kalau dia turun di bumi, hancur bumi. Malaikat Zabaniyah ni lah yang menyeksa manusia di dalam api neraka Allah. Ni malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah bukan macam security Maidin. Tentu ingat malaikat Zabaniyah ni macam security tol ke? Bukan. Dengar ni orang membuat. Ingat tu. Kita semua mati. Farji'na na'amal saliha inna mukinun. Bila roh sampai sini, Allah buka hijab dah. Sebab tu tuan-tuan tengok sendiri, kenapa masjid orang azan, orang tak ramai semayang berjemaah? Sebab Allah tak tunjuk syurga neraka dekat mereka. Apabila mereka dah nak keluar roh, Allah tunjuk neraka bagi yang melanggar perintah Allah. Allah tunjuk syurga bidadari tentang mahligai-mahligai, makanan-makanan, tentang kenderaan-kenderaan dalam syurga Allah bagi orang yang mati dalam beriman. Lepas tu orang nak mati dia tengok atas. Lepas tu bila kita nak mati, semua ni kita akan mati, kita punya dada akan berombak. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Semua orang akan mati. Tuan-tuan, tak tahulah bila mati bila. Kalau mati tengah buat kerja agama untung ah. Kalau mati tengah buat benda haram habis ah. Tuan-tuan. Itu yang tentang lapisan bumi. Itu yang bila roh yang mati dalam keadaan su'ul khatimah sampai di arasy yang pertama dibawa oleh malaikat azab, maka malaikat menjaga langit yang pertama dia berkata, "Kenapa roh ni busuk sangat? Hina sangat, busuk lebih hina daripada bangkai."
Kata malaikat yang bawa ni, kata dia, inilah roh yang melanggar perintah Allah, yang tak semayang. Orang azan tak mau datang masjid, sibuk meniaga je. Orang azan sibuk tengok TV, tengok drama. Dalam hadis sebut, malaikat ni yang menjaga arah yang pertama, dia terajang roh ni. Dia terajang roh ni masuk bumi yang ketujuh. Sebab apa? Bumi yang pertama tidak menerima roh-roh yang melanggar perintah Allah. Sebab bumi yang pertama kita tinggal ni, ada jasad Nabi, ada jasad wali Allah, ada jasad tok guru, ada jasad orang soleh. Kena faham? Faham eh? Dia masuk bumi yang ketujuh. Baru 25 minit. Jangan batuk-batuk. Aku takkan berhenti. Satu jam baru berhenti. Bab pembayaran satu jam. Tuan-tuan buat kerja agama ni senang. Aku baru ni ceramah di kem tentera. Kem tentera. Mindef. Tentera udara, tentera darat, tentera laut. Ceramah di masjid. Lepas ceramah aku kena bertolak di Johor Bahru. Ada kuliah subuh. Fikir ya. Tidur dalam kereta. Tiba-tiba pukul 3 pagi ada bunyi siren kereta polis. Berhenti. Anak aku cakap, "Yoh, polis kejuk, polis kejuk." Aku ingat polis ni eskort aku ceramah sampai Johor. Berhenti ya. Aku cakap dengan aku, "Kau duduk dalam kereta, biar ayah aja keluar, keluar." Aku keluar ya. Polis ni tu, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." "Ustaz Nahar Ya, saya. Allah. Saya selalu tengok Ustaz kat YouTube. Hari ni dapat jumpa Ustaz. Ustaz selfie. Itulah bila kita buat kerja agama, tuan-tuan. Allah jaga kita. "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Sampai habis ah baca. "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balu amri qaraja 'ala Allahu likulli syai'in qadira." Buat kerja agama, Allah jaga dia, Allah lindung dia. Macam tuan-tuan nak duduk dalam masjid, tenang tak dalam masjid? Masjid ni di antara rumah yang mendapat ketenangan adalah rumah Allah. Kita duduk dapat pahala, kita baring dapat pahala, kita berdiri dapat pahala, kita tidur dapat pahala. Disuruh pula bila kita masuk sembahyang dua rakaat adalah rumah Allah. Ini tempat ketenangan. Tuan-tuan kalau duduk kat rumah tak tenang, duduk kat masjid. Tenang kat masjid. Kalau duduk kat rumah bini ceramah, duduk masjid lah. Tenang tuan-tuan. Orang perempuan dia suka ceramah. Memang dalam tirai dia diam. Orang perempuan tak kuat, dia tak kuat. Ajak main besi, angkat besi tak kuat. Lomba lari, kalah. Semua kalah. Tapi suara dia kuat. Tengoklah kat rumah, suara siapa paling kuat? Suara bapak, suara mak. Suara mak. Tengok dia jerit. Jerit kat Kelang, dengar Kuala Lumpur. Seorang perempuan. Lepas itu dalam semayang, bila ada masalah dalam solat, orang perempuan tidak boleh menggunakan suaranya untuk menegur imamnya. Bagi perempuan boleh. Buat macam mana? Sini ya. Bukan macam ni. Batik. Macam ni, macam ni dia tak ada tomak ninah. Tam sekali. Itulah. Dia kena ada tomak ninah dalam semayang. Sebab itu belakang imam ni adalah orang yang mahir buat solat. Bukan cokiah-cokiah. Imam salah, dia tegur. Imam salah, tegur. Tuan-tuan tahu kenapa bila dalam semayang Nabi suruh kita baca surah? Buka dalam hadis-hadis sahih. Bila dalam semayang berdiri, kita baca kalam Allah di dalam solat berdiri, satu huruf 100 pahala, 1000 kebajikan. Bila semayang dalam keadaan duduk, baca kalam Allah, satu huruf 50 pahala. 50 pahala dan separuh daripada 1000 kebajikan. Itu untung orang semayang berdiri. Itu untung dalam semayang baca surah. Kalau budak tak semayang, duduk je, ada uduk baca, satu huruf 10 pahala. Kalau masjid, pasang CD Al-Quran, kita dengar dekat luar, dengar, kita suka, dapat 5 pahala satu huruf.
Ha, nampak eh? Ni tentang kalam Al-Quran. Ya. Eh? Ha. Kotoran najis yang keji, yang jahat, lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan, iaitu syaitan yang terkutuk. Ha ni, aku bagi contoh. Allah Subhanahu Wa Taala ni, ya. Tuan tengok. Azan dulu ke tak? Azan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha مرحباً وأهلاً. Allahu akbar.
أسألك وأسألك دعائك وإقبال لك أن تؤتي محمد وسيلة الفضيلة والشرفة والدرجة عالية رافية وابعثه مقام المحمود الذي يؤته إنك لا تحلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. Tadi aku nak bagi contoh air ni, segi zahirnya bersih, ya. Bila dia masuk, Allah ni dia maha kuasa, maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang. Bila masuk, bila yang tak baik, dia jadikan najis. Bila yang baik, dia jadikan darah daging. Nampak? Nampak? Ni hebatnya Allah. Ni Allah ni hebat. Lepas tu Nabi pun cakap dah, kalau kamu nak minum, jangan kamu minum berdiri. Minum berdiri ni bukan haram. Ya, makruh minum berdiri, dan sesiapa minum berdiri akan mengundang penyakit. Sekali minum ni hadis sahih, sekali minum bismillahirrahmanirrahim, sekali teguk kedua alhamdulillah, teguk ketiga bismillahirrahmanirrahim. Kita tak ada sekali minum kuruk-kuruk habis terus. Sekali minum, ya. Nabi minum lain bah, ya. Lebih terbaik minum susu. Susu lah. Tapi aku beritahu dah, kalau jemput penceramah ni, nanti dah jemput tu penceramah mak hijrah kan, lagi dua hari besok, bagi dia minum susu kambing. Aku tak apa lah yang masak. Kudukut nyorak. Kan apa Nabi Isra' Mi'raj, malaikat hidang dua. Satu malaikat hidangkan susu kan, satu malaikat hidangkan apa? Arak. Nabi pilih susu. Ya, tu yang malaikat beritahu, engkau minum susu, benarlah engkau. Ya, kalau engkau minum susu pun ramai umat engkau yang terpesong daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesudah engkau keluar daripada tandas jamban, kadang ya. Orang sebut tandas tak faham jamban. Dan jamban jangan bercakap. Dan jamban jangan main handphone. Ya. Main Facebook orang jamban. WhatsApp bini dan jamban. Ayang. Tadi ayang suruh beli nasi goreng apa? Lupa ayang. Dan jamban jangan WhatsApp. Kalau orang telefon pun, kalau bunyi jangan angkat. Kadang dia boleh angkat. Halo. Buat apa? Ni dekat kedai tengah beli barang. Boleh berok jamban. Tipu korang apa, faham? Dan nyaman yang cakap, diam, terangnya. Jamban. Tempat-tempat cetan tu. Jamban. Itu dalam jamban. Siapa masuk jamban lama-lama, mewarisi sifat apa-apa. Siapa suka melihat kemaluan, selalu suka tengok, selalu tengok lama-lama, mewarisi sifat apa-apa. Siapa suka tengok kengok kemaluan je, mata tak suka baca Quran. Kalau berak, jangan tengok kemaluan. Tengok atas. Tengok bawah tak macam panjang, ubat akan lah. Di antara sahabat Nabi apabila dia dah masuk Islam tak melihat kemaluan, siapa? Saidina Umar Al-Khattab. Tak pernah tengok kemaluan. Pada satu ketika dia nak baca khutbah hari Jumaat, dia kain dia jatuh, terlihat kemaluan. Dia tak baca khutbah pada hari tu. Kita tiap-tiap hari tengok. Dia mata ni dia boleh papa, dia tak suka baca Quran, ya, malas tak suka tengok ulama, wajah ulama. Dan mata ni payah nak bangun sembahyang malam. Kata ulama, kata Imam Ghazali hujjatul Islam, di antaranya suka melihat kemaluan, suka tengok dosa maksiat, ya, suka tengok orang kemalangan pun tak boleh. Suka tengok sangat orang kemalangan. Kadang-kadang buka YouTube tengok orang insiden, ya, tengok ni rumah terbakar, ya, ulama tak bagi. Dia akan melemahkan mata ni untuk tentang agama. Dia tak haram. Tapi kalau tengok kemaluan orang, haram. Yang tak haram tengok kemaluan binatang, tak haram. Besok pergi kandang lembu, tengok punggung lembu 24 jam, tak haram. Pegang, tak haram. Pegang punggung lembu. Bunyi lembu.
Tak haram. Ada uduk, tak batal uduk. Faham eh? Ha. Itu kena belajar had kemaluan, kena belajar. Faham eh? Ha. Dan sesudah engkau keluar daripada tandas jamban, hendaklah engkau baca. Ini doa dia. Ha, kalau tak boleh doa ni panjang, kau susah pun. Nak masuk jamban, ya. Ya, bacalah ta'awuzubillahi minasyaitonir rajim. Masuk ah. Jangan dah dalam jamban baca. Dekat pintu jamban tu. Faham eh? Ha. Berak. Dah habis berak, keluar pintu jamban. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah dapat berak abah eh. Ha ni. Sama juga dapat gaji, dapat gaji kena sebut alhamdulillah. Ha. Sama juga dapat semayang maghrib, dapat belajar pada malam ni, kena sujud syukur. Ha. Orang lain ada setengah tak dapat belajar. Sibuk cari duit, 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 tapi tak ada duit. Ha. Eh. Faham eh? Dunia ni kalau kita kerja, dia lari. Faham eh? Akhirat, kita kerja akhirat, dunia kerja akhirat. Faham eh? Siapa kerja akhirat, dunia kerja dia. Faham eh? Ha. Ini doa dia. Ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'zini wa abqa ala ma yunfa'uni. Aku suara tak pada cakap artinya, ya Allah berikan keampunan kepadaku, minta ampun. Ha, ini lagi satu. Siapa yang suka baca istighfar, ini ada kisah pada zaman Imam Ahmad. Tuan-tuan kenal Imam Ahmad? Kenal? Bukan Haji Ahmad, Imam Ahmad. Anak murid Imam Asy-Syafi'i. Nah, pada satu hari dia nak itikaf masjid. Nak itikaf masjid, Tok Siak tak bagi. Rupa Tok Siak ni suka kunci masjid ni bukan zaman sekarang. Zaman dulu dah suka kunci dah. Tak guna Tok Siak ni. Bukan Tok Siak sini, Tok Siak tempat lain. Nah, ini aku cerita ni cerita zaman awliya. Faham? Tok Siak jangan tengok aku tak puas hati. Ha, ni cerita ni Tok Siak ni Imam Ahmad ni nak itikaf masjid. Tok Siak ni kunci masjid. Dia tak kenal Imam Ahmad. Tak kenal. Dia kata, "Hoi, dia lelaki tua. Dia tak kenal. Kau nak buat apa kan masjid ni? Dah malam aku nak kunci. Aku nak itikaf lah. Masjid kan rumah Allah. Tak boleh. Keluar kau." Ha, keluar. Sampai kat beranda, dia nak itikaf lagi, nak semayang. Tok Siak halau ni. "Tak boleh. Balik." Balik Imam Ahmad. Dia keluar di pagar. Jumpa dengan seorang tukang pembuat roti baru balik berniaga. Pembuat roti ni pun tak kenal siapa Imam Ahmad. Dia tanya, "Wahai lelaki tua, kau nak ke mana, daripada mana dan nak ke mana?" "Aku nak pergi masjid depan tu lah, aku nak itikaf. Orang masjid tak bagi aku, dia halau aku." Kata pembuat roti ni, "Tak apalah kau tidur rumah aku. Kau tidur rumah aku, kau adalah tetamu Allah, tidur rumah aku." Imam Ahmad ikut orang pembuat roti ni dalam perjalanan, mulutnya istighfar dia. "Astaghfirullah, astaghfirullah, 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 astaghfirullah." Buka pintu rumah, "Astaghfirullah." Ambil bantal, letak bagi Imam Ahmad, "Astaghfirullah." Ambil air bagi Imam Ahmad, "Nah minum air wahai lelaki tua." "Astaghfirullah." Uli roti, "Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah." Imam Ahmad pelik. Besok lepas bangun pagi, lepas sembahyang subuh, Imam Ahmad tanya dengan lelaki pembuat roti, "Wahai lelaki pembuat roti, aku nak tanya dengan kau, kau baca istighfar ni, apa kau buat kau baca istighfar? Dah berapa puluh tahun kau amal?" "Aku dah amal 30 tahun." "Dalam masa 30 tahun kau amal, apa yang kau dapat?" "Tak pernah apa yang aku tak dapat. Aku minta Allah tunaikan hajat aku. Aku nak pergi haji, nak pergi umrah, perniagaan aku pergi balik habis. Pergi balik habis. Mak bapak aku sihat, keluarga aku sihat, semua sihat. Aku dihindar daripada kena penyakit. Cuma satu je aku yang aku tak dapat lagi." "Apa dia?" "Satu hajat yang aku tak dapat lagi, yang Allah belum tunaikan hajat aku." "Apa hajatnya?" "Aku belum lagi dapat bertemu dengan ulama sufi, ulama yang hebat, iaitu Imam Ahmad." Ini yang Imam Ahmad takbir, "Allahu Akbar." "Pada hari ini Allah hantar aku bertemu dengan kau. Akulah Imam Ahmad." Nampak tuan-tuan? Ini kelebihan istighfar. Ha, pada banyaklah istighfar. Wah, eh?
Keluar-keluar, kasut hilang. Astagfirullahaladzim. Balik-balik rumah. Bini tak masak. Astagfirullahaladzim. Balik-balik rumah, tengok bini menghempunya. Astagfirullahaladzim. Orang perempuan suka menghempun. Hempun. Kadang suami kat sebelah, menghempunya. Suami duduk kat sebelah. Batuknya lagu bah, kena standby satu seletik. Nampak bini yang menghempun, seletik lagu tangan dengan hempun-hempun ke dia. Sama, pergi kedai makan pun bawa seletik ni. Tengok menghempunnya, ambil seletik. Sikit lagi tuan-tuan. Belum macam mana ni. Belum ke sembilan ni. Artinya, ya Allah berikan keampunan kepadaku. Minta ampun dengan Allah. Kita ni banyak dosa tuan-tuan. Banyak dosa. Jangan rasa kita ni ahli syurga. Faham? Jangan perasan. Faham? Dengar ni jangan perasan. Jangan perasan ahli syurga. Tuan-tuan kenal siapa Sayyidina Uthman? Orang perempuan kenal tak siapa dia? Fatimatul Zahrah, Rabi'atul Adawiyah, Khadijah, Zainab. Kenal tak siapa mereka ni? Mereka ni semua calon-calon syurga. Malam-malam menangis. Kita tak ada nama pun dalam Al-Quran. Tak ada nama dalam kitab pun tuan-tuan. Dosa kita banyak sangat. Minta ampun dengan Allah. Tu tadi lepas maghrib, siapa baca perhulu istighfar. Astaghfirullahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahlika wa 'alika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Mati malam ni mati husnul khatimah. Ni hadis sahih. Itu istighfar kunci syurga. Siapa baca sekali, pahalanya seperti dia baca istighfar astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 1000 kali. Kalau dia baca penghulur istighfar sekali je. Ini kelebihan dia, bang. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripadaku barang yang menyakiti. Yalah, najis ni kan menyakiti. Tengok tuan-tuan, kalau kita tak berak macam mana perut dia. Lepas itu jangan lawan Allah. Allah ni tak boleh lawan. Dengar ni orang yang kat dalam sama yang kat luar tu, bang. Dan kali mengaji jangan kat luar. Busuk punya orang, bang. Masjid dah cantik pun duduk luar je, bang. Masuk dalam malam kali, bang. Aku dah ngajar ni bertahun, bang. Bukan pada malam ni, bang. Mengaji kena masuk dalam. Aku boleh datang batang datang sini boleh dua marhalah. Berdekat 90 kilo batu aku datang sini. Takkan tuan-tuan daripada sini tak boleh masuk lah. Tuan-tuan. Bukan kena bayar pun. Dapat pahala sembahyang 1000 rakaat. Nanti tok guru lain datang belajar, masuk lah. Penat orang masjid je cantik duduk luar juga. Allahu Rabbi. Kita ni makin lama makin tua, dekat dengan kematian. Kita kena tumpu cepat. Kena pulun amal soleh. Kena pulun amal soleh. Sebab kita tak tahu malaikat maut memburu tentang kematian. Faham? Dan hadis sebut, malaikat dia turun dekat bumi, dia jumpa kita satu hari 70 kali. Faham? Ini bukan cerita dongeng. Faham? Di antara malaikat yang sangat menakutkan, malaikat maut. Di antara malaikat yang tak pernah senyum, malaikat Malik tak pernah senyum. Itu pada ketika Rasulullah Isra' al-Mi'raj, Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril kepada neraka. Sampai pintu neraka, malaikat Rasulullah bertanya malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa tu?" "Itulah Malik. Itulah malaikat Malik. Dia sejak Allah ciptakan dia sampai bila-bila tak pernah senyum." Ini yang malaikat ini akan jumpa siapa yang masuk api neraka Allah. Kali dia belajar, masuklah. Duduk depan yang duduk jauh-jauh tu, bah. Bulan lepas aku buat rotan jauh tabuh ni, bah. Belajar yang jauh tuan-tuan rugi, bah. Rugi itu yang tu dah aku bagi tahu tadi tu. Bila roh sampai sini, itu yang manusia yang nak mati ni dia cakap malaikat.
Tuan-tuan buka bak jenazah. Buka bak jenazah. Wahai malaikat, bagi kami sebentar. Jadilah kami nak semayang sunat. Bagilah kami sebentar, kami nak sedekah. Bagilah kami sebentar, kami nak buat baik. Kata malaikat, lah, masa kau dah habis ya. Ha. Ni bila kita nak mati, roh sampai sini dia ada satu bunyi. Ni bukan cerita dongeng. Semua akan rasa. Ha. Ha. Semua akan rasa. Tak tahulah, malam ni tidur-tidur mati. Besok nak pergi kerja kena langgar lori, kita tak tahu. Ha. Eh? Tapi siapa nak selamat, eh, tuan-tuan, daripada perkara-perkara yang tidak baik. Ya, ulama Nabi beritahu dah. Keluar rumah jangan lupa baca bismillah, la haula wala quwata illa billah. Allah jaga dia. Allah lindung dia. Wah, ya. Ha, tuan-tuan. Lagi 10 minit. Wah, ya. Ha, tuan-tuan. Nak risau, ya. Eh? 10 minit aku berhenti. Wah, ya. Belum sejam apa tu kan? Belum kan? Belum ni. Eh? Panas kan? Eh? Aircon tak ada. Nanti ada aircon sejuk. Wah, ya. Sabar. Baru dunia tuan-tuan macam mana di padang mahsyar. Lagi panas. Wah, ya. Sama orang buat haji tengok di padang Arafah. Tuan-tuan tengok orang buat pergi haji umrah. Tengok orang tawaf. Orang sa'i. Faham ya? Orang melontar. Tengok orang ramai berjuta-juta. Nanti di padang mahsyar macam tu lah. Tuan-tuan. Di padang mahsyar macam tu lah tuan-tuan. Ya? Itu yang dalam haji tersebut. Siti Aisyah bertanya dengan Rasulullah. Wahai baginda, kalau kami cari kau tak jumpa. Nak cari kat mana? Itu kata Rasulullah. Cari aku di Telaga Kausar. Faham? Tuan-tuan. Ya? Nabi ni. Tuan-tuan pernah jumpa Nabi? Pernah jumpa Nabi? Labi-labi pernah jumpa labi-labi? Nabi ni. Cuba kita muhasabah diri. Semasa kita hidup, contoh umur dia sekarang 40 tahun. Ada umur dah 70 tahun. Ada umur 60 tahun. Ada umur 30 tahun. Pernah tak kita mimpi dengan Nabi? Kalau siapa tak pernah mimpi dengan Nabi, itu tanda orang tu kotor. Nabi ni, orang yang boleh mimpi dengan Nabi ni, orang yang bersih. Orang yang rajin berselawat, kata Rasulullah SAW. Tuan-tuan, jangan tak berselawat kepada Rasulullah. Eh, rajin banyak selawat. Bah ini ada kisah, ada sejarah. Ini kalam Imam Ghazali Hujatul Islam. Apa kata Imam Ghazali? Ada pada satu ketika seorang ahli ibadah. Pada malam hari dia tertidur. Bila tertidur dia bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila bermimpi dengan Rasulullah, dia melihat Rasulullah. Rasulullah tidak mau senyum dengan dia. Maka dia bertanya dengan Rasulullah, "Wahai baginda, kenapa engkau tak mau senyum dengan aku? Macam mana aku nak senyum? Engkau pada hari ini tidak berselawat ke atas aku." Ha, nampak? Itu esok harinya, dia berselawat ke atas Rasulullah SAW. Dia tidur pula. Malam tu mimpi dengan Rasulullah. Bila mimpi dengan Rasulullah, jumpa Rasulullah, bagi salam. Rasulullah jawab, Rasulullah senyum. Apa kata pemuda ni? "Wahai Rasulullah, hari ini engkau jawab salam aku. Hari ini engkau senyum. Kau tahu tak sebab apa aku senyum? Sebab kau dah sebut nama aku. Kau dah berselawat ke atas aku. So, siapa yang rajin berselawat ke atas aku, nanti dekat negeri akhirat, aku akan memberi syafaat ke atasnya." Nampak? Dekat dunia, berkat rezekinya. Tuan-tuan. Berkat umurnya. Rajin selawat. Ya? Tuan-tuan, rajin selawat. Ya? Perempuan kau susah pun. Bancuh hari suami. Selawat. Masuk gula. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala atau mas salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yati nabi billah. Tak tahu, tidak ada. Nyanyi Rosanna bukan zaman ku nyanyi, tak biar tambah pula nyanyi. Sebut nak kalam Nabi ni pahala. Faham? Sebut kalam Allah ni pahala. Faham? Eh? Ha. Long ni 5 minit ni. Tak eh? Ha. Jangan risau ah, ya. Eh? Segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripadaku barang yang menyakiti aku dan mengekalkan di dalam badanku barang yang memberi manfaat akan aku. Nampak? Eh? Minta dengan Allah. Tuan-tuan. Tuan-tuan kenal tak siapa Ashabul Kahfi? Lepas ni aku tutup. Orang perempuan kenal tak siapa pemuda Ashabul Kahfi? Kenal?
Puan-puan kenal tak siapa dia pemuda JKK kampung kenal? Ha, pemuda JKK kampung kenal. Pemuda Ashabul Kahfi tak kenal. Pemuda Ashabul Kahfi, bokak dalam Al-Quran, baca Al-Quran ni, dia baca makna sekali lah. Baca makna. Ya? Tengok dalam cerita Ashabul Kahfi, pemuda Ashabul Kahfi, Allah tidurkan dia di dalam gua 300 tahun. Allah balik-balikkan tubuhnya, itu sebab itu tubuhnya tak reput, tak rosak. Allah tukarkan bulu-bulu romanya. Dia di-escort, diekori oleh seekor binatang yang najis mukhallazah, anjing. Anjing yang hina pun mengikuti jejak langkah orang soleh. Binatang yang najis mukhallazah pun sayang kepada orang alim, sayang kepada ulama, sayang kepada orang soleh. Inilah anjing yang bernama Kitmir. Itu yang mereka bangun daripada gua. Mereka pergi ke pekan, pergi ke bandar membeli makan. Maka penduduk bandar bertanya, kau ni duduk tahun berapa? Tahun ni ya. Ini duit yang kau bagi ke aku ni dah sudah 300 tahun. Barulah pemuda Ashabul Kahfi, barulah dia tahu dia tidur dalam gua 300 tahun. Sama juga kaedah ulama tafsir mengatakan, sesiapa yang mati dalam beriman, perempuan yang solehah, lelaki yang soleh, nanti dia tidur dalam kubur seperti tidurnya pemuda Ashabul Kahfi. Tuan-tuan, ya, jasad tak keput, ular tak makan, cacing tak robik, lipas tak robik, lubang hidung ni binatang tak masuk. Satu lagi, belum kusmin air. Aku nak tanya tuan-tuan, orang perempuan dengan orang lelaki, sementara tuan-tuan hidup ni, pernah tak tidur-tidur, lubang hidung ni tikus masuk? Pernah? Pernah, tak payah tikus ya. Pernah lipas masuk tak? Abang pernah lipas masuk? Pernah? Hebat hidung kau. Dia tak faham tu. Pernah lipas masuk? Tak pernah kan? Sebab apa tak pernah? Dalam kitab Tauhid, tuan-tuan belajar bab perihal malaikat Allah. 10 malaikat wajib beriman. Kita wajib beriman, kita wajib tahu namanya, wajib tahu pekerjaannya. Kalau kita tidak beriman, maka kafir. Tuan-tuan, ya? Begitu siapa tak percaya malaikat Allah, siapa mengatakan malaikat buat salah, kafir. Tuan-tuan, ya? Sebab tu bila kita hidup dekat dunia, selain daripada 10 malaikat, Allah hantar malaikat-malaikat duduk di lubang-lubang rongga kita. Di lubang telinga, di lubang hidung dan di tempat-tempat yang lain. Di mata, Allah letak malaikat agar mata kita ni tidak dimasuk oleh binatang. Nampak Allah sayang kat kita. Bila kita mati, barulah malaikat ni pergi. Yang tak pergi, dua malaikat. Malaikat kiraman katibin, bila kita mati, dia tetap ikut kita. Sampai di aras, satu pendapat mengatakan, bila kita tinggal di dalam kubur, malaikat kiraman katibin tetap berada di dalam kubur. Faham ya? Itu kena belajar bab malaikat. Faham ya? Wallahu alam. Dari sebelum aku tutup, ya, aku nak bagi tahu, sesiapa yang pernah mengambil minyak kasturi kijang ni, tuan-tuan kena tahu cara beramal. Dalam rumah tuan-tuan, kalau banyak cicak, ada tikus, ada lipas, ada binatang berbisa, semua api ke apa, ya, tak payah nak beli dah kedai-kedai hardware tu, racun-racun perosak. Masuk dalam air, beli air, beli tu pam air spray tu, masuk dalam separuh, tuan-tuan spray. Dalam rumah cicak tak ada, tahi cicak pun tak ada. Sebab cicak ni adalah tunggangan jin. Tuan-tuan jiwa tak tenang hidu ya. Jiwa tenang. Ya? Siapa menghidu? Akal cerdik. Tuan-tuan, ni kelebihan kasturi kijang. Siapa menghidu? Subhanallah, tu yang baru ni aku tidur di Terengganu. Rumah ni, homestay ni masuk jin. Anak aku kena kacau. Aku spray lah rumah. Ini kelebihan kasturi kijang. Tuan-tuan boleh ambil kat luar, seorang satu. Tapi dah ambil bayar. Ambil tak bayar, aku kejar orang. Lagi satu ada minyak zafaran pun bagus. Ya, minyak zafaran, dia campur dengan buah bidara. Untuk migrain, orang kena gout, orang kena, subhanallah, orang kena stroke, bagus. Spray, gosok. Ya, tuan-tuan bersama-sama beramal. Kalau kita sihat, kita boleh ibadat. Lagi satu, aku dah buat tabung madrasah. Tuan-tuan boleh infak dalam tabung ni. Ni untuk madrasah aku.
ya, boleh untuk beli kitab, bayar bil air, bil api untuk anak murid sekolah kami. Ada anak yatim, ada anak luar nikah, ada ibu tunggal, ada muallaf. Tuan-tuan pergilah sekolah aku, faham ya? Ada anak murid dekat 200 orang laki perempuan. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, telefon dekat aku. Ada 7 orang ibu tunggal. Tapi umur 72, faham ya? Boleh telefon dekat aku, faham ya? Baiklah, sebelum tutup, tuan-tuan jangan lupa beramal ni pada bulan Muharram, perbanyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Siapa banyak baca wirid ni pada bulan Muharram, Allah berkatkan umurnya. Tuan-tuan, ya, amalkanlah, sama-sama kita beramal sebelum kita mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.